Oke, okay, nama saya Hasil. Ah. Saya bagi makan burung. Coba tanya Fitrin. Kami. Albino. Lihatlah burungnya nih. Tengok. Nah, dia makan. Ayo kita mengajar kita ke tempat ikan. Dia makan. Oh, sekarang apa pulang itu? Sekarang kita pergi. Sajin burung unta ya. Jom. Mama. Tengok. Banyak ikan. Marilah, mari kita melihat burung unta. Mari kita hati-hati karena burung unta ini mau mati. Lihatlah itu burung unta. Itu burung unta. Menakutkan burung unta. Jika Anda beri dia makan, dia tidak bisa makan. Jangan dekat, karena dia akan mematuk kepala Anda. Halo, apa di sini? Ini unta. Unta, itu adalah burung unta. Dia mau melepaskan diri. Hey, mematuk ini mak. Matuk. Baiklah. Mematuk. Dia mau mematuk Anda mematuk kepala Anda jika Anda mendekatkan kepala. Ini kan mai juga mah. Mai tahan mah. Mai tahan. Johnny berkelip. Johnny tutup mulut Johnny. Johnny tutup mulut Johnny. Akan Johnny. Buat terkejut Johnny. Mak. Itulah namanya Johnny karena dia memang mendengar kita, tapi tidak dengar apa-apapun. Selagi kita tidak cakap kuat ya. Saya nak cakap. Ini dijumpa kat mana? Di sini dijumpa di Afrika ya. Dia berkata di sini. Hai. Sini, itu bapak boya sini nanti. Tengok ya. Enam rakan kita dah. Senang itu dia boleh melompat itu berdiri. Ya tahu. Kepala begini ngomong. Si bapak buaya. Buaya yang sangat seram dengan giginya yang tajam. Mungkin ini yang besar mungkin dipanggil Datuk Buaya ataupun Ayah Buaya. Jika Anda kedatang Crocodile Farm di Batu Lapan ini, pastikan Anda tidak boleh duduk di sini karena ini akan menyebabkan Anda mati ya. Oi, tengok Mi. Duh. Wow. Mati dong. Kembali ke channel kita di Malmandusa. Sekarang kita perlu melihat dalam channel ini, kita melihat buaya ini bergerak atau tidak, sebab ada buaya yang kita tidak nampak boleh menyelam ke air lalu akan bertapuk untuk memakan kita, ataupun jika Anda mendekatkan tangan Anda pergi, dia akan melompat. Mari kita tengok buaya bergerak. Tarik dia bergerak. Yan. Buaya besar. Air hijau. Lihatlah itu ya. Air yang hijau sangatlah menyeramkan karena mereka boleh menyorok ataupun boleh melompat keturunan jika Anda menggunakan tangan Anda. Paham ya? Dekat dia dia nak bahaya mau masuk dia. Bahaya, Mbak. Mbak. Hai semua. Lihatlah itu, menyeramkan.